tidak mengerti ya, kalau saya yang menjelaskan kembali untuk memperjelas terkait soal prosesnya, saya tidak mengerti dengan dakwaan. Tidak, saya ingin menjelaskan alasannya. Ya, belum tahu soal prosesnya kan? Belum mengerti. Jadi dakwaan saudara itu kan sudah dibacakan tadi. Iya. Sudah jelas kan? Saya ingin menyatakan sebuah pendapat itu yang kemudian tidak dipakai. Kalau kata Pak Soekarno nanti, ya, semua ada waktu untuk menyatakan pendapat, ya. Oke, okay, baik. Sekarang kalau memang itu tanggapan dari saudara atau dakwaan tersebut, silakan saudara masukkan sendiri. Iya. Saya apakah akan mengalami persepsi atau bagaimana kesalahan tersebut? Berbeda. Ya. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Terdapat menyatakan itu lagi, maka dari berdasarkan pasal 154, maka dimohonkan jaksa menjelaskan lebih detail tentang apa maksud dakwaannya. Karena kami menurut suatu pasal itu, kami itu bingung, ini jawaban asli dari sini. Muter-muter jadi apa sama apa itu tidak jelas sama dia. Sehingga kemarin kalau terdapat tidak mengerti, dakwaan dimohonkan di fakus. Bahkan tadi jaksa juga menyatakan bingung. Sampaikan, terus sudah dijawab sama ketua umum. Ya sudah.
Saya mau minta izin. Saya mau minta izin kepada kuasa hukum saya untuk menjelaskan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.